Ada kabar gembira, saudara, di tengah pandemi virus corona, koleksi satwa kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta bertambah dengan lahirnya seekor anak gajah Sumatera. Terilhami dari masa sulit akibat pandemi corona yang memaksa kebun binatang ini tutup, anak gajah itu pun dinamai Arinta yang artinya kuat dan bijaksana. Seekor anak gajah lahir di kebun binatang Gembira Loka, Yogyakarta pada 25 Maret lalu. Dari rekaman video pengawas milik kebun binatang, proses persalinan gajah Sumatera ini berlangsung lancar. Setelah lebih dari 7 pekan dilahirkan, si anak gajah kini mulai bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Selain terlihat sehat dan lincah, anak gajah ini juga mulai bisa meniru induknya. Perkembangannya apa yang terbaru ini, Pak? Ini untuk sementara sekarang ya cuma seperti ini lah. Dia induknya yang asli. Dia kalau makan dia ikut induk semangnya. Itu. Berarti udah bisa mempelajari kebiasaan orang tuanya ya? Ya udah bisa. Dan sedikit juga dia sudah makan feses atau kotoran induk itu untuk belajar untuk dia makan. Jadi makan kotoran induknya dulu, kemudian buah, baru induk. Oleh pengelola kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta, anak gajah ini dinamai Arinta. Nama ini diambil dari perpaduan nama induknya, Argo dan Sinta, yang juga berarti kuat dan bijaksana. Pemberian nama Arinta ini diakui terilhami dari pandemi virus corona yang memaksa kebun binatang Gembira Loka tutup sementara. Dengan kekuatannya, Arinta diharap bisa bertahan di masa sulit ini. Kita beri namanya Arinta. Arinta dari nama induknya Argo dan induk betinanya Sinta. Jadi Arinta adalah mereka bisa terbuka, bisa kuat, bijaksana anaknya semacam seperti ini. Jadi di tengah pandemi, ini semakin kuat, itu aja. Jadi sudah umurnya sudah 7 minggu sekarang ini. Dengan lahirnya Arinta, koleksi gajah di kebun binatang Gembira Loka kini berjumlah 9 ekor dan kemungkinan akan bertambah lagi pada bulan Oktober mendatang, di mana salah satu gajah diprediksi akan kembali melahirkan. Michael Ariawan, Kompas TV, Yogyakarta.